Apa itu multimedia? Istilah multimedia berawal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media seringkali disebut pertunjukan multimedia. Perkembangan multimedia. Pada saat ini, informasi tidak cukup hanya melalui teks dan grafik saja. Sekarang informasi mencakup kelengkapan teks, grafik, animasi, gambar dan audio, video. Bidang pendidikan. Sekarang penyampaian bahan pengajaran lebih interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek, suara, video, animasi, teks, dan grafik, bahkan pengajaran secara online, e-learning. Bidang bisnis. Sejumlah perusahaan memberikan training pada pegawainya dengan materi training berbasis multimedia dalam bentuk simulasi. Sejarah munculnya multimedia hingga sekarang. Revolusi digital. Pada tahun 1990-an, revolusi digital membawa perubahan besar dalam dunia multimedia. Teknologi terkini. Teknologi terus berkembang dengan cepat, membawa multimedia ke tingkat yang lebih tinggi. Sejarah multimedia adalah cerminan dari perubahan yang konstan dalam teknologi dan budaya. Dari era awal gambar bergerak hingga era digital yang terhubung, multimedia terus berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Memahami sejarah ini membantu kita menghargai peran multimedia dalam membentuk dunia modern kita dan memberi kita wawasan tentang arah yang mungkin diambil teknologi multimedia di masa depan.